insya Allah hari Rabu jam 10. Ada acara khusus Pak saat daftar nanti? Ya, ada acara khusus, persiapan khusus. Persiapan khususnya tentu saja segenap kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing, dan Pak Prabowo juga akan berkumpul dengan keluarganya untuk berdoa bagi kelancaran pendaftaran dan kelancaran bagi proses pencalonan beliau sebagai calon presiden. Berkumpul dengan keluarga menemui ibu apa seperti apa mengajarnya agendanya? Silakan beliau dong. Mas Gibran sudah ditetapkan sebagai calon wakil presiden dari pasangan koalisi Indonesia Maju. Mas Gibran boleh dong mau agenda nikah keluarga itu nanti seperti apa? Saya belum. Bang, artinya selain dengan pejabat petinggi dari Gerindra yang mengantarkan ke KPU nanti, siapa aja bang? Yang akan menghantar tentu saja pimpinan partai koalisi, ketua umum dan sekretaris jenderal, selain pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dokumen dari calon presiden dan wakil presiden insya Allah sudah siap. Ada acara seremoninya nggak? Seremoninya berdoa sebelum berangkat. Di mana Bang? Hubungan Gerindra dengan PDIP sekarang? Bagus. Tidak ada, seperti yang di luar kan ada yang jelek-jelek. Hubungannya bagus, baik, akrab, tetap dalam suasana kekeluargaan yang baik dan mantap. Mas Gibran pernah bilang katanya akan menampilkan Prabowo bersama Gibran kepada publik. Apakah itu nanti pada saat pendaftaran KPU atau sebelum? Pada saat pendaftaran pasti akan tampil calon presiden dan wakil presiden. Berarti pada saat pendaftaran aja, sebelum itu enggak akan ditampilkan dulu kepada publik? Kan sudah tampil bersamaan, satu peristiwa gitu. Insya Allah akan tampil.